Video Prilly Latukon Sina dilamar Henry Lau ex Super Junior. Bingung nikah pakai adat apa? Artis Prilly Latukon Sina bikin heboh netizen usai mengunggah video bareng Henry Lau. Mantan member Super Junior M itu tiba-tiba melamar Prilly Latukon Sina. Hal itu diketahui dari unggahan Prilly Latukon Sina di Instagram pribadinya. Dalam video, Henry Lau yang sedang santai bersama Prilly mendadak meminta sang artis untuk menjadi jodohnya. Menariknya, artis keturunan Tionghoa tersebut mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. "Prilly mau jadi jodohku," ucap Henry Lau sambil menatap manis Prilly Latukonsina. Dikutip pada Minggu 14 Agustus 2022 lalu. Mendengar hal itu, Prilly Latukonsina terlihat tersenyum menatap balik Henry Lau yang bersikap manja dan romantis. Ia tampak jual mahal sambil menggoda Henry Lau. "Mau enggak ya?" kata Prilly Latukonsina, pikir-pikir. Henry Lau tampak bengang sementara Prilly Latukonsina ngakak. Usai dilamar Henry Lau, Prilly Latukonsina menuliskan caption di postingannya dengan mempertanyakan akan pakai adat apa. "Pakai adat apa ya? @HendryL89 tulisnya sebagai caption pada unggahan itu. Banyak netizen yang mengaku iri melihat kedekatan Prilly Latukonsina dan Henry Lau itu. Tapi mereka juga ngakak melihat video tersebut. Tak hanya netizen yang iri tampaknya, beberapa public figure pun ikut berkomentar. "Enggak," tegas Denny Sumargo tak setuju. "Ngakak abis," balas Iman Usman. "Aku iri," aku bilang, komentar salah seorang netizen.